Presiden Republik Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan Presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selesai, Bapak Presiden dan Bapak Joko Widodo segera akan meninggalkan ruangan ini. Thank you.